Semuanya, welcome back to my channel Giwang Irwan 312. Aku akselerator dulu ya. Salam jumpa kembali, salam terbaik dan mudah-mudahan semua agen-agenku sehat walafiat dan banyak rezekinya ya. Di sini aku akan berbagi ini ya, tutorial bikin suara gema di aplikasi InShot ya. Jadi pertama-tama kita klik dulu InShotnya. Klik yang kiri samping ini ya, video tulisannya. Kita klik video. Setelah video kita klik, nah itu ada beberapa ini ya. Ada video-video ya, mungkin salah satunya pilih aja ya, agar mungkin videonya beda sama aku ya. Nah, aku pilih ini ya. Klik video. Dan setelah itu kita klik ininya, yang video ini kita hilangkan dulu suara ya, suara asli dari video itu ya, kita centang. Nah, setelah itu kita klik merekam ini ya, yang kanan samping ini ya. Mungkin agen-agen yang belum mengerti atau yang baru pada aplikasi InShot atau yang sudah ya, kita sharing ya. Nah, ini kita klik merekam. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya, centang. Nah, ini udah ada rekamannya kan. Jadi rekaman itu udah kita klik, kita cari duplikat ya. Nah, ini yang di bawah centang itu kanan ya, kanan di bawah centang itu kita klik. Nah, dia sudah menjadi duplikat. Kita tarik ke atas, kita geser, dekatkan dengan yang aslinya ya. Kita geser sedikit nantinya ya. Nah, kita geser sedikit supaya dia ada apa ya namanya ya, imbangan vokal gitu ya. Supaya ada imbangan vokal. Nah, coba ya. Kita lihat dulu. Nah, kita coba. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin. Nah, itu udah cukup ya. Jadi yang seleranya agen bisa diperpanjang atau gimana. Nah, ini aku perbesar yang asal ya. Nah, ini yang asal kedua ini kita perbesar juga volumenya ya. Yes. Nah, kita ulang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin. Nah, jadi kita centang. Seleranya itu terserah agan. Kalau diperpendek atau diperpanjang sedikit ke belakang, geser maksudnya. Mungkin beda-beda lagi ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Oke ya, kita simpan ke draft. Dan itu saja, semoga bisa membantu sharing aku. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu. Dan agen bisa juga memberikan like. Dan yang suka subscribe ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.